Oke? Okay? Bisa gitu. Oke? Okay? Aku gak yakin. Coba lagi. Nah, di sini kan saya ada 3 koin nih. 3 koin. Nah, perhatikan ya. Jadi saya buat garis dulu. Oke. Okay? Nah, jadi permainannya seperti ini. Nah, udah saya buat garis ya. Perhatikan, saya buat seperti ini. Nah, sebagai tantangannya, kamu bagaimana cara kamu menggeser supaya bisa koinnya nanti seperti ini? Bisa seperti ini. Oh, bisa dipisahin. Nah, dipisahin dengan hanya yang bisa digeser hanya satu koin. Yang misalnya yang bebas gesernya hanya satu koin. Sedangkan yang di tengah-tengah ini disentuh boleh, cuman tidak boleh keluar dari garis ini. Wow. Nah, seperti itu. Nah, terserah antara satu ini, antara yang ini kamu gerakin boleh. Yang penting jangan keluar koin yang di tengah ini. Yang penting mereka bertiga ini terpisah. Ah, buat dia terpisah seperti ini, cuman yang bergerak bebas hanya satu koin. Sedangkan yang satu koinnya, contohnya yang ini, tidak boleh disentuh sama sekali. Iya, misalnya ini saya sentuh, tidak boleh seperti ini. Tidak boleh. Wow. Ah, gitu. Kita mulai dari sekarang. Kalau bisa saya kasih hadiah, oke? Okay? Oke. Okay. Kalau saya angkat boleh ya? Ya boleh, diangkat boleh. Ini saya angkat. Ah, boleh angkat. Tapi kan nggak boleh keluar dari garis. Iya. Iya. Yang penting terpisah kan? Iya. Ya saya bilang kan terpisah seperti ini. Tapi kan yang penting gak bersentuhan. Ya pisahnya ya. Ah, kaci pasalah itulah. Yang penting kan gak bersentuhan. Iya, nggak bersentuhan, tapi pisahnya agak jauh seperti ini. Ya mustahil lah, nggak mungkin lo apa dia di sini. Bisa, jadi teman-teman yang di rumah bisa dicoba ya. Jadi. Nah gini lah, jadi. Yang disentuh bisa dua, hanya dua yang bisa disentuh, tapi yang ini nggak boleh disentuh sama sekali, tidak bisa disentuh. Nah, tapi yang di tengah ini nggak boleh keluar dari garis. Nah, kan memang nggak boleh keluar dari garis. Nah, udah pas. Nah, bagaimana ini caranya? Ini kan satu. Salah. Gini tadi ya. Jangan goyang-goyang dulu biar fokus dianya, apanya, koinnya. Nah, baru ini tinggal geser gini. Kan ini enggak, salah satu dari yang dua ini kan enggak boleh disentuh sama sekali. Ini boleh kamu sentuh-sentuh, ini bisa kamu sentuh-sentuh. Tapi ini enggak sama sekali enggak boleh disentuh, itu, gitu maksudnya. Nah, kalau yang ini bebas, di kemana kan bebas, di mana-mana bebas yang satu. Tapi yang ini nggak boleh sama sekali disentuh gitu. Ini kali dimiringkan sedikit. Pas di garis. Ya tapi kan posisinya nggak salah. Yang penting dia nggak keluar garis. Enggak, posisinya itu tetap seperti ini, Bu, gitu loh. Nah, posisinya tetap seperti itu. Nah, bagaimana caranya gitu? Enggak tahu lah, pusing aku. Oke, nyerah. Nyerah aku, gak tahu. Nyerah ya? Iya. Oke teman-teman, bisa dicoba di rumah ya. Nah, caranya itu gimana sih seperti caranya? Ini. Jadi bisa buat channel sama temannya, sama siapa aja boleh. Nah, saya bilang tadi, dua boleh disentuh. Cuman, tidak boleh yang di tengah ini Keluar dari garis. Nah, bagaimana caranya supaya bisa seperti ini? Oke, bisa diperhatikan. Diperhatikan, tidak saya sentuh sama sekali satu, tapi yang dua ini tetap saya sentuh sih. Oke, perhatikan ya triknya. Oke, saya tahan. Oke, perhatikan ya, ini tidak saya sentuh ya. Udah. Oke. Oke. No. Bisa gitu. Oke. Coba lagi. Kok bisa tergeser ini? Ya. Seperti itu. Enggak ada saya sentuh kan? Saya kasih sekali lagi ya. Perhatikan ya. Oke. Keren.
Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kita dan jangan lupa ya di subscribe channel Idealis 92 karena subscribe itu gratis teman-teman. Biar saya tetap buat video yang lebih menarik lagi tentang asah otak. Oke? Okay?